Bagi Anda yang ingin memiliki batu akik atau mustika berkodam, silakan simak video ini sampai tuntas. Menyediakan batu akik berkodam merupakan salah satu layanan spiritual yang saya hadirkan untuk Anda. Nah, batu akik atau mustika yang saya hadirkan ini sudah melalui proses ritual khususnya, sehingga memiliki energi kodam yang bisa dimanfaatkan untuk hajat hidup Anda seperti kerezekian, asmara, karir, jabatan, hingga kesehatan. Nah, sebelum saya beberkan mengenai mustika atau akik berkodam dari saya ini, akan saya jelaskan dahulu ya mengenai gambaran batu akik serta penjelasan secara umum mengenai kodam yang ada di mustika-mustika yang saya hadirkan ini. Sebelumnya Anda mungkin sudah tahu ya, atau mungkin saja ada yang belum tahu ya, bahwa kodam penjaga adalah entitas gaib yang diyakini mampu memberikan perlindungan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Entitas ini biasanya berasal dari dunia mistik, dan secara islami ya, gambarannya itu makhluk ini dapat dihubungi melalui ritual tertentu. Nah, untuk memanfaatkan kodam penjaga, seseorang harus memiliki keyakinan kuat, terus niat yang baik, serta mengikuti prosedur ritual dengan benar. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kodam penjaga akan menjadi sahabat setia dan membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan kodam penjaga, seseorang harus mencari guru spiritual yang terpercaya dan memiliki pengalaman. Dalam hal ini adalah guru spiritual, ya. Dan guru spiritual tersebut akan memberikan petunjuk dan bimbingan dalam melakukan ritual untuk memanggil kodam penjaga. Setelah berhasil memanggil kodam penjaga, seseorang harus merawatnya dengan baik agar tetap bersahabat dan membantu dalam menjalani kehidupan. Perawatan ini meliputi memberikan sesaji secara rutin, membaca doa-doa tertentu, serta menjaga pikiran dan perbuatan agar selalu positif. Kodam penjaga dapat memberikan berbagai manfaat bagi pemiliknya, antara lain perlindungan dari bahaya fisik maupun gaib, keberuntungan dalam segala hal, kesehatan yang baik, serta kekuatan spiritual yang tinggi. Selain itu, kodam penjaga juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan seperti masalah cinta, karir, dan keuangan. Dengan bantuan kodam penjaga, seseorang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam kehidupan spiritual, memiliki kodam penjaga dapat memberikan banyak manfaat bagi pemiliknya. Namun, untuk memanfaatkannya dengan baik, seseorang harus memiliki keyakinan yang kuat, niat yang baik, serta mengikuti prosedur ritual dengan benar. Selain itu, seseorang juga harus menjaga hubungan dengan kodam penjaga dengan baik agar tetap bersahabat dan membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kodam penjaga dapat menjadi sahabat setia dan membantu seseorang meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Batu akik berenergi merupakan jenis batu akik yang memiliki energi alamiah yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Energi yang dimiliki oleh batu akik ini diyakini dapat membantu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, keberuntungan, dan spiritual. Batu akik berenergi umumnya terdiri dari berbagai jenis ya, seperti batu akik hijau, merah, coklat, atau hitam. Setiap jenis batu akik memiliki energi yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memilih batu akik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Batu akik berenergi dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Beberapa jenis batu akik diketahui memiliki sifat penyembuhan, seperti batu akik zamrud yang dapat membantu mengurangi stres, batu akik rubi yang dapat membantu mengatasi masalah pencernaan, dan batu akik safir yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, batu akik berenergi juga dapat membantu memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan energi dan vitalitas, serta membantu mengurangi kecemasan dan depresi.
Batu akik berenergi juga diyakini dapat membantu meningkatkan keberuntungan dan kesuksesan karir. Beberapa jenis batu akik yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah batu akik giok, batu akik onyx, dan batu akik topaz. Batu akik giok diyakini dapat membantu meningkatkan keberuntungan dan membuka peluang bisnis baru. Sedangkan batu akik onyx dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Batu akik topaz juga diketahui dapat membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas di tempat kerja. Batu akik berenergi juga diyakini dapat membantu meningkatkan keberuntungan dan kesuksesan karir. Beberapa jenis batu akik yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah batu akik giok, batu akik onyx, dan batu akik topaz. Batu akik giok diyakini dapat membantu meningkatkan keberuntungan dan membuka peluang bisnis baru. Sedangkan batu akik onyx dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Batu akik topaz juga diketahui dapat membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas di tempat kerja. Untuk memilih batu akik berenergi yang tepat, pertama-tama kita harus mengetahui tujuan atau kebutuhan kita. Setelah itu, kita dapat memilih jenis batu akik yang sesuai dengan energi yang dibutuhkan setelah memilih batu akik. Dan yang terpenting adalah untuk merawatnya dengan baik agar tetap berenergi dan memberikan manfaat maksimal. Cara merawat batu akik antara lain dan membersihkannya secara teratur, menyimpannya di tempat yang aman dan kering, serta mengisi ulang energinya dengan cara menempatkannya di bawah sinar matahari atau bulan purnama. Batu akik berenergi merupakan jenis batu akik yang memiliki energi alamiah yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Energi yang dimiliki oleh batu akik ini diyakini dapat membantu dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, keberuntungan, dan spiritual. Dalam memilih dan merawat batu akik berenergi, kita perlu memperhatikan tujuan dan kebutuhan kita, serta melakukan perawatan yang tepat agar batu akik tetap berenergi dan memberikan manfaat maksimal. Mendapatkan batu akik berkodam tidaklah mudah. Biasanya, batu akik kodam diperoleh melalui proses meditasi atau doa tertentu. Pemilik batu harus memiliki niat yang kuat dan hati yang bersih untuk bisa merasakan kehadiran kodam di dalam batu tersebut. Selain itu, pemilihan batu yang tepat juga menjadi faktor penting. Batu akik kodam biasanya memiliki warna, bentuk, dan pola yang unik dan menarik. Dalam memilih batu akik kodam, pemilik harus memperhatikan intuisi dan perasaannya agar bisa mendapatkan batu yang cocok dengan dirinya. Batu akik kodam memiliki banyak manfaat bagi pemiliknya. Salah satu manfaat utamanya adalah membantu pemilik untuk mencapai tujuannya. Kodam di dalam batu akan memberikan bantuan dan dukungan pada pemilik dalam menghadapi berbagai masalah dan rintangan dalam hidup. Selain itu, batu akik kodam juga diyakini dapat membantu meningkatkan konsentrasi, energi, dan kekuatan spiritual pemiliknya. Batu ini juga dapat membantu menghilangkan stres dan ketegangan emosional, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Batu akik kodam memiliki beragam jenis yang masing-masing memiliki kekuatan dan manfaat yang berbeda-beda. Beberapa jenis akik kodam yang populer antara lain batu akik Sulaiman, batu akik Combong, batu akik Kecubung, Ngasihan, dan batu akik Bertuah. Setiap jenis batu akik kodam memiliki karakteristik yang unik dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemiliknya. Sebelum membeli batu akik kodam, pemilik harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai jenis batu yang ingin dimiliki agar dapat memaksimalkan manfaatnya. Seperti halnya batu akik pada umumnya, batu akik kodam juga memerlukan perawatan yang baik agar tetap berfungsi dan optimal. Pemilik batu harus menjaga kebersihan dan keaslian batu agar kodam di dalamnya tetap aktif. Salah satu cara perawatan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan batu secara rutin menggunakan air dan sabun lembut. Selain itu, pemilik juga dapat mengisi energi batu dengan cara menempatkannya di bawah sinar matahari atau bulan purnama. Batu akik kodam merupakan batu akik yang sangat istimewa karena diyakini memiliki kodam atau makhluk halus di dalamnya. Batu ini sering digunakan sebagai sarana spiritual untuk mendapatkan keberuntungan, kesehatan, dan keselamatan.
Untuk mendapatkan batu akik kodam, pemilik harus memiliki niat yang kuat dan hati yang bersih, serta memperlihatkan atau memperhatikan intuisi dan perasaannya dalam memilih batu yang tepat. Setiap jenis batu akik kodam memiliki karakteristik yang unik dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemiliknya. Nah, berikut adalah beberapa contoh mustika berkodam yang saya sediakan untuk Anda.
untuk mendapatkan mustika berkodam ini, Anda bisa datang langsung ke tempat praktek saya di Semarang atau Kudus. Dan untuk lebih jelasnya, ya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di video ini.